Ya. Kita bagi tugas. Oke. Okay. Kita buka. Kamu yang gerak, aku yang terbanyak. Oke. Okay. Sambutan dari Pak Dumeri. Berikutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat. Apa pecicilan? Pak Dumeri apa pecicilan tuh? Ketuntun dangdut mau sih. Karena buka fakultas diskotik itu salahmu loh. Berikutnya sambutan yang terhormat beliau Bapak Dumeri. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke? Kepada karyawan dan karyawati register manajemen yang kami hormati, kepada aparat keamanan yang kami takuti, kepada adik-adikku mahasiswa yang kami cintai, kepada adik-adikku mahasiswi yang kami gemari, tak lupa kepada seluruh seksi panitia, selamat. Dan kepada selamat selaku panitia, saya ucapkan seksi. Saya merasa bangga dengan diadakannya acara lustrum kedua MM. Kenapa begitu? Saya cuek saja. Saya merasa bangga karena tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bukan. Bella. Oke. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, Anda sebagai generasi muda harus mampu menunggal dengan pembangunan. Artinya mampu menjadi motor pembangunan. Apa ini? Motor pembangunan. Harus mampu menjadi motor pembangunan. Artinya menunggal dengan pembangunan, bukannya menungging sambil bangun. Berikutnya perlu juga kita lihat sama-sama kutipan kata bersayap Shakespeare yang berbunyi mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat celana dalam yang kuat. Kenapa begitu? Mahasiswa itu ibarat pepatah mengatakan, lain dulu, lain sekarang. Dibuka dulu, baru diserang. Maksudnya konsep-konsepnya. Contoh kakak-kakakmu yang sudah lulus itu ya kakak-kakakmu. Wah. Anak-anak sekalian serta rekan-rekan dosen yang kami cintai dan saudara-saudaraku yang berbahaya. Bahagia. Ya udah, tinggal tepuk pilak toh. Berikutnya perlu saya sampaikan pula bahwasannya kalau kita bicara pembangunan itu sepele, cuma pembangunan. Tapi saudara-saudara, pembangunan itu sangatlah sulit. Paham bebrem betul sulit pipi. Pembangunan butuh perjuangan saudara-saudara, perjuangan jelas butuh pengorbanan. Untuk itu marilah kita memasarkan pengorbanan dan mengorbankan masyarakat.